Halo semuanya, balik lagi di channel aku Mina Mina. Oke, sekarang aku lagi barengan sama Pini lagi. Dan sekarang kita mau makan di Richie's Factory. Itu ada yang baru di Jogja, baru dibuka. Itu di Jalan Jenderal Sudirman ya Pini? Iya. Itu buka dari kapan? Kayaknya baru beberapa hari deh. Iya, kemarin yang hari Minggu aku sama Sarah sempat lewat dari situ. Belum, aku gak tahu itu udah buka apa enggak. Cuman Sarah bilang ke aku kalau ada Richie's di situ. Jadi sekarang kita mau cari tahu. Jadi aku nggak janji kita bakal makan di sana apa nggak. Seperti biasa, ini jam berapa ya? Hampir jam 4 sore mungkin. Jalanan macet banget. Jadi kita putusin untuk jalan kaki. Teman-teman, kalian lihat jam segini tuh macet banget. Kayaknya cepetan kalau kita jalan kaki daripada naik motor ya. Apalagi kalau pulang, macet. Bosnya di Jogja, ukuran Jogja ini udah macet buat kita. Yang kemarin bilang jalanan trotoarnya bersih, kalian lihat ini dipakai buat parkir juga. Dan kita nggak bisa lewat, mana pejalan kaki nggak bisa lewat, dipalangin sama mobil. Oke teman-teman, jadi kita udah di depan Richie's dan di situ ada yang Mr. Burger dan Pizza Hut yang kemarin aku tunjukin ke kalian. Dan McDonald's ada di belakang sana, ini dekat banget. Dan Richie's-nya tuh ada di sini teman-teman. Tapi antriannya luar biasa. Panjang banget ya. Maklum ini yang baru di Jogja ya. Nanti juga ada di Jogja City Mall. Kamu tahu itu? Oh iya iya. Ya, ayo. Ibu Juli ngasih tahu aku kalau di Jogja City Mall juga bakalan ada yang baru. Oke, jadi ini yang di bagian dalamnya kayak gini. Terus ada juga di sini kayak gini. Kebanyakan ini full sih. Dan ada wifi-nya juga. Oke teman-teman, kita udah setengah antrian tadi, kita di belakang sana dan sekarang kita udah di sini, kalian lihat itu baru setengah. Teman-teman, jadi ini cara order dengan nomor antrian. Jadi pertama kita order dulu, terus dikasih struknya, terus dapat nomor antrian, terus diproses baru makanan kita disajikan. Jadi ini dia menu-menu yang ada di sini, ada yang combo fire chicken isi 8 ya. Wow, ini 49.000, 50.000. Terus combo satu ayam itu ada yang 28.000, itu udah sama minum sama nasi ya. Terus ada yang ini berani coba. Terus yang fire ini yang ada dua ayam. Wow, banyak juga. Dan ini ada minumannya di sini. Wow, milk coklat ini kayaknya enak deh. Oh. Lapis-lapis. Iya, lapisannya banyak. Bapak-bapak yang ngojek, mereka pada bercanda kalau kita lagi antri apa? Sembako, BPJS. Ini bukannya udah berapa lama? Buka dari hari Senin. Berarti baru 3 hari sama ini iya. Ya? Jadi kalian tahu itu baru hari ketiga. Oke teman-teman, jadi sekarang udah mau jam 5, kurang 2 menit jam 5. Tadi kita antrinya tuh jam 4 lewat 05. Jadi itu hampir 1 jam kita ngantrinya dan kita baru mau masuk ke kasir, baru mau pesan sekarang. Oh, akhirnya sekarang giliran kita. Ini combo duo. Oke, jadi ini benar-benar 1 jam kita ngantrinya. Ya? 5. Kita order yang level 5, jadi ini benar-benar 1 jam. Mangga berkisah. Apa? Yang tertariknya rasa mangga berkisah. Silahkan makanya. Kita pesan apa minumannya? Yang lava strawberry. Jadi yang strawberry ya? Kayak milkshake strawberry rasanya. Oh, jadi katanya kayak milkshake strawberry. Teman-teman, kalian lihat orang pada ngantri untuk ngambil punya mereka. Teman-teman, jadi ini di sini ada nomor yang udah sekarang lagi mereka proses dan yang mereka sajikan. Ini kita nomor berapa? Nomor antrian kita 535. Wow. Dan di situ baru sampai 454. Makanya kita jalan-jalan dulu deh. Aku juga haus, aku mau beli minum dulu.
akhirnya bisa hirup udara segar juga. Di sana emang ada AC-nya, tapi aku ngerasa itu sesak banget. Gak enak kan, mendingan di luar. Segar. Oke, jadi semua restoran terkenal itu ada di sini. Jadi di belakang ada Mr. Burger, terus yang Richie's Factory ini, terus Pizza Hut di sebelah sana, terus di sini ada KFC. Dan di depan aku pas di lampu merah itu ada McDonald's Sudirman. Lama banget. Lama banget ya. Oke, jadi Pini baru datang dengan makanan kita, teman-teman. Jadi ini dia ada di sini. Wow. Jadi apa yang kita dapat di sini, Pini? Bisa jelasin? Ada keju. Oke. Terus minuman kita. Sama... ini minumannya dua strawberry sama ada nasi dan ayamnya. Oke, teman-teman, jadi ini dia Richie's kita udah dapat dan kita bakalan buat video terpisah kita makan ini. Kita mau buat challenge di channel aku yang Veron Ina. Maaf aku harus buat video berpisah karena di channel aku yang Veron Ina udah lama aku nggak upload video di situ. Aku nggak mau orang yang di situ unsubscribe ke channel aku gara-gara aku nggak pernah upload video ya. Dan ini terang karena kita pas di depan logo Richie's-nya. Oke, wow. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Bagi kalian yang belum subscribe, segera subscribe di channel aku untuk lihat tempat-tempat menarik lainnya di Jogja. Dan itu aja, sampai jumpa lagi. Dah.